Halo Sobat Sport, kembali lagi di Kabar Olahraga. Berikut hasil pekan ke-9 BRI Liga 1 Indonesia Selasa 26 Oktober 2021 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pekan ke-9 BRI Liga 1 Selasa 26 Oktober 2021. PSM Makassar bermain imbang 0-0 versus Persikabo. Dan PSIS Semarang kalah 0-1 versus Persib Bandung. Hasil lainnya, Persija Jakarta kalah 0-1 versus Persebaya Surabaya. Berikut ini daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia tahun 2021. Pada posisi pertama, untuk sementara ini ditempati oleh Persib Bandung dengan koleksi 19 poin. Posisi kedua dihuni oleh Bayangkara FC dengan koleksi 19 poin. Posisi ketiga dihuni oleh PSIS Semarang dengan koleksi 18 poin. Sementara tiga tim di zona degradasi, Barito Putra, Persipura, dan Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara BRI Liga 1 Indonesia, Idigias Pasojevic memimpin dengan koleksi 7 gol. Top asis sementara BRI Liga 1 Indonesia, Muhammad Rivaldi berada di puncak dengan koleksi 4 asis. Berikut top clean sheet sementara BRI Liga 1 Indonesia tahun 2021. Pada posisi pertama untuk sementara ini ditempati oleh Adilson Dos Santos dengan koleksi 5 kali clean sheet. Diikuti Jandia Eka Putra dan Syahrul Trisna Fadila dengan koleksi 4 kali clean sheet. Jadwal selanjutnya Rabu 27 Oktober 2021. Persiraja versus Madura United jam 15.15 live video dan O Channel. Di jam yang sama, Bayangkara FC versus Borneo FC live aplikasi video. Jadwal pertandingan selanjutnya Arema FC versus Persita Tangerang jam 18.15 live video dan Indosiar. PSS Sleman versus Bali United jam 20.45 live video dan Indosiar. Itulah hasil dan jadwal Liga 1 Indonesia terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton, salam olahraga.